lama lagi ni? Sekejap lagi, bos. Tadi banyak kapal yang beratur. Cepat! Kapten besar mahukan kapal ni bersih. Kapal ni akan bersih sebelum kita bertolak ke Sanova Station. Hah? Mereka nak ke Sanova Station? Tidurlah, Boboy. Tutup lampu. Apa lagi yang kau baca tu? Aku tengah baca pasal Paus Vera lah. Kau tahu tak motorboard dan dashboard tu dicipta di tempat yang sama? Kau tengok muka aku ni. Ada aku kisah? Ish, kau ni. Nama je penyelamat Paus Vera, tapi... Boboy, kapal! Bangun! Komander! Datang ke hangar utama. Bawa cobot sekali! Baik, Komander. Esok kita orang bawa dia. Esok apa? Datang sekarang! Apa yang Komander nak dengan kita ni? Mana aku tahu? Yaya! Yi! Korang pun kena panggil? Kenapa Komander panggil kita ke hangar? Bukankah? Kenapa semua kelam kaput ni? Ha, situ. Masukkan senjata ke dalam kapal angkasa tu. Kenapa semua kapal angkasa sedang bersiap sedia? Kita baru terima risikan daripada Kapten Kaizo. Sanova Station akan diserang oleh lanun angkasa. Ha? Diserang lanun angkasa? Tunjukkan, Cichiko. Seperti yang kamu tahu, Sanova Station merupakan pusat pengumpul dan pembekal tenaga solar untuk planet-planet yang jauh. Jika stesen itu diserang, pekan tenaga untuk planet-planet akan terputus. Ya, dan penduduk di planet-planet itu akan kesejukan dan diancam dalam bahaya. Dek, kalau macam tu, jomlah cepat ke stesen itu. Aku tak rasa kita akan ke Sanova Station. Pandai pun. Kamu akan ke koloni lanun untuk sertai Kaizo dalam operasi penyamaran. Operasi penyamaran? Kita perlu sertai Kapten Kaizo untuk menyiasat dakwaan lanun angkasa tu ada Paus Vera yang berbahaya. Paus Vera berbahaya? Paus Vera apa? Kita tidak pasti. Tetapi dengan adanya Paus Vera tu, dijangkakan lanun-lanun tu akan dapat menyerang dengan lebih mudah. Misi kamu adalah untuk menyelinap masuk dan dapatkan Paus Vera tu. Faham? Faham, Asmada. Kejap! Kami akan menyamar sebagai apa ni? Sebagai pencuci kapal angkasa? Jatuhlah standard aku macam ni! Kau ada standard ke? Ish! Kau nak aku tukarkan tanjak kau jadi kerupuk lekor? Dah! Jangan bergaduh! Fokus pada misi kita! Bersedia semua! Kita dah nak sampai ke koloni Ladon! Vera berikan identiti! Hei! Pandailah burung ni bercakap! Aduh, baru pandai bercakap. Dah pandai nak tembak orang. Hancurkan kapal angkasa tu! Nanti. Kami pencuci kapal angkasa tambahan yang diminta. Periksa log permintaan. Identiti disahkan. Pergi ke hangar nombor 5. Kuat! Selamat. Kenapa serius sangat dia orang ni? Ha, abang, abang nak besok kapal ke? Murah je bang. Saya ada package istimewa. Cuci sampai suci. Siap basuh, polish dan vacuum luar dalam. Untuk hari ini saja. Macam. Ini ke penyamaran Kapten Kaizo? Kami sebenarnya pencuci kapal tambahan yang diminta. Oh, lupa pula saya diminta pencuci tambahan. Okey, mari-mari. Sini tolong saya cuci kapal. Bagus pun dah ramai. Pastikan semua kapal bersih. Okey bang, tak ada masalah. Jumpa lagi ya. Ha, jangan lupa cuci suci 5 kali. Dapat 1 kali free! Yo! Siap ada lagu! Apa-apa je lah! Budak baru, bos!
Kapal angkasa siapa tu? Itulah kapal angkasa Kapten Besar. Kapten Besar? Tu ke dia? Ya, itulah dia Kapten Besar Vargoba. Elakkan daripada bertembung dengan dia. Ngerinya! Jangan risau. Identiti kita selamat sebagai pencuci kapal. Apa kita kena lakukan sekarang, Kapten Kaizo? Kita perlu masuk ke dalam kapal angkasa itu. Hah? Kenapa kita masuk? Sebab power sfera tu ada di dalam vault kapal angkasa. Kita perlu berpecah dan... Hei, Abang Kasim! Abang Kasim? Ya, saya. Aduh, lama tak jumpa. Bila nak datang cuci kapal lagi ni? Kapal bersih lagi. Siapa semua ni? Ini semua pembantu-pembantu saya ni. Baru je sampai. Oh, bagus bisnes sekarang ni. Sampai kena tanpa bercuci. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi, Kasim. Baik. Jumpa lagi. Jangan lupa. Cuci-cuci 5 kali. Dapat 1 kali cuci free. Okeylah. Pergi dulu. Cepat-cepat. Kita dah lambat. Apa yang kelakar sangat? Tak ada apa, Kapten. Mari kita teruskan misi. Papa Boy, Fang, ikut aku. Kita akan masuk ke dalam kapal angkasa tu. Baik, Kapten. Gopal, Yaya dan Ying, berjaga di luar. Yeay, tak payah masuk. Kami akan dapatkan power sphere tu dan bawa dia ke sini. Tiada masalah, Kapten. Kapten Papa akan tunggu di kapal angkasa. Sebaik saja kita masuk, Ocobot akan buka teleporter untuk kita larikan diri. Hai, bijak betul lah. Dah besar nanti. Kebenaran nak jadi seperti Kapten Kaizo. Bersihkan sini dan sini. Baik, bos. Pintu masuk clear. Bergerak masuk. Mereka dah masuk. Aku rasa tak selamat lah. Bisinglah kau ni. Cuci kapal ni cepat. Cepat. Hati-hati. Berhenti! Kawasan ni kawasan larangan! Oh, ya ke? Maaf, kami tak tahu. Kami hanya... Sukan bayar! Macam mana kita nak masuk ni? Aku tahu! Selinapkan bayang di bawah pintu ni! Kuasa bayang! Harimau bayang! Pasir apa ni? Besarnya! Ini power sphere. Stealth bot. Stealth bot? Ya, power sphere ni boleh honeymoonankan target supaya tak dapat dikesan. Tapi saiz stealth bot ni lebih besar dari dalam data. Mungkin lanun-lanun tu dah ubah stealth bot untuk honeymoonankan lebih banyak target. Dia nak sembunyikan satu armada untuk lebih mudah menyerang hendap. Kita kena cepat fikirkan cara macam mana nak keluarkan stealth bot yang besar ni. Kenapalah kena cuci betul-betul? Pura-pura je tak boleh ke? Kau ni, nak lalun-lalun tu perasan ke? Kenapa kau bal? Aku kena pergi tandas! Mana tandas? Kita kena tunggu sinilah. Aku tak tahanlah! Gopal, jangan pergi! Kita guna je lah kuasa dia. Sebaik saja stealth pod diaktifkan, alarm akan berbunyi dan lanun-lanun tu akan serbu kita.
Tapi masa tu kan kita dah halimunan. Masih bermasalah. Macam mana kita nak keluarkan stealth bot melalui pintu tu? Aku ada idea. Panggil Cactus ke sini. Aduh, kenapalah suruh kebenaran bawa kucing ni masuk? Akulah ladun yang durjana, merobak tak kira masa. Tua muda budak tadika, habis aku sapu semua. Hah? Siapa kau ni? Akulah Papa Pirate, musuh kebenaran, kekasih kejahatan. Papa Pirate? Tak pernah dengar pun. Kekasih kejahatan. Kepung dia, nampak meragukan je Papa Pirate ni. Kekasih, sekarang kekasih. Alah, tengoklah dia, buat apa tu? Serang dia tengok bunuh dia. Tengok, jalan ni comel. Comel ni dia. Rasa macam nak kikik. Jumpa lagi nanti ya. Syabas kucing muda, syabas. Ayuh kita teruskan. Mana tandas ni? Mana tandas ni? Itu dia. Maaf. Mereka dah tiba. Selamat. Besarnya. Ini ke paus fera yang kita kena bawa lari tu. Cactus, mari ke sini. Apa yang kamu nak dengan cactus, ah? Bukan cactus, tapi bellbot ni. Kenapa jaga aku? Jangan risau. Aku nak pinjam bellbot sekejap je. Aku nak kecilkan saiz stealthbot tu. Lawak karut apakah? Kan kuasa dia kuasa pembesaran. Sebenarnya, kuasa bellbot boleh membesarkan dan mengecilkan saiz. Betul tak, bellbot? Betul! Oh, macam tu. Dah pandailah anak murid kebenaran ni. Tak sia-sia kebenaran didik kamu sejak kecil lagi. Saya belajar sendiri je. Kamu nak balik sendiri ke tanggang, boy? Terima kasih ajar saya, Cikgu Papa. Sama-sama. Tak ada masalah. Sudah! Bersedia untuk melarikan stealth bot. Sekarang, bellbot! Alam dia berbunyi! Cepat, oi! Kita ada puteramu! Cepat, jokernya! Pasukannya! Bersedia untuk jadi halimunan? Bergerak pelan. Semoga berjaya. Papa Boy, kuasa tiga! Geledah semua pelusuk kapal ni! Dah hilang? Cakap besar! Stateboard dah dicuri! Apa? Cari pencuri tu! Sampai dapat! Suara siapa tu? Itu suara Kapten Vargoba. Berhenti! Ramai lanun di depan! Aduh, tangga kat depan tu je! Sesuatu di situ. Mana? Siasat cepat. Mana? Di mana situ? Cepat, cepat dia. Bukan situ. Sinilah. Sini, sini. Tengok cepat. Mana satu ni? Tak ada landung dah. Di atas cepat. Baik-baik. Jangan pijak daun-daun tu. Naik cepat, cepat. Dua orang rupanya. Alamak. Ini pencuri tu. Tangkap. Lari. Tangkap.
Dah ambil bagian terlepas! Kita dah sampai di deck. Tadi dua, lepas tu tiga, lepas tu satu! Kejar dia cepat! Oi, bos! Boboy, mari sini! Jom bergerak ke kapal angkasa kita! Siapa tu? Jangan bergerak! Dia tak nampak kita. Ah, lega. Siapa kau? Tak ada siapa. Kau curi power spare aku. Aku bukan pencuri. Aku hanya ingin saja gunakan tanda tapi ini saja. Beritahu aku. Kat mana kau sembunyikan stasbot tu? Jay, aku mana tahu apa-apa tentang stasbot? Kau tak nak mengaku, wahai pencuri hina? Lari! Apa salah putera bumi? Aku dah mati jadi hantu ke? Jangan meripiklah, Gopal. Kau pun dah mati ke, Boboy? Kau curi dan gunakan kuasa stasbot! Tunjukkan diri kau! Dinding tenaga pelapis! Seorang rupanya. Akan aku hapuskan semua. Ampunlah. Saya tak ikut-ikut pengaruh rakan sepaya. Mari sini semula, stasbotku. Kuasa magnet? Inilah akibat mencuri dari aku. Grafiti pemberat! Apakah ini? Jaya! Aku dah dapat stealth boy! Lari cepat! Lari! Kau ingat kau boleh hentikan aku? Tak sempat! Aku tidak dekat! Gravity peringan. Semua dah masuk. Pecut cepat. Jangan ingat boleh lari. Mari sini. Gunakan semua enjin! Kuasa penuh! Enjin ke tahap maksimal! Buka teleporter sekarang, Macho Boy! Baik! Kuasa dalam petasi! Kuasa apakah itu? Kuasa enjin dah sampai maksimal! Misi berjaya.